Yeay, masih di updatein. Update terus. Ada, kita sudah ada di segmen Kamu Tahu. Hah? Kamu tahu bukan? Saya manusia. Tempe. Tempe. Suka seuzon sih. Aduh, ini gue lagi asik-asik nih. Lagi ngeliatin yang namanya satu, ada kanal berita nih di nusantaradv.com. Wah. Ya. Di situ ada kanal Kamu Tahu. Wih. Oh, judul kanalnya. Betul. Kirain Bapak berasumsi bahwa saya ini tahu. Walaupun lembek, saya bukan tahu. Kalian mau tahu gak? Wah, lagi puasa, maaf. Yasin lagi-lagi gak bareng sama gue ya. Ya kita kayaknya akhir-akhirnya udah gak kompak deh. Nih, lu mau tau gak? Mau tau gak? Apaan tuh? Nih, kita ada, di sini ada berita nih. Heboh, uang 4 miliar, waduh, tanda putus pacaran, ditemukan di bar. Wow. Jadi itu di bar, ditemuin satu uang nih, jumlahnya 4 miliar. Itu nggak sengaja ditemuin sama di koper gitu apa di... Iya, di koper. Oh, itu ya gambarnya tuh. Nah, ini dia nih. Oh, di koper. Nah, jadi cerita ini terjadi ketika sepasang kekasih putus dan membuat terkejut netizen. Ya, jadi si cewek ini kan pada sang cowok-cewek ya. Si ceweknya ini minta putus. Tapi harus ada mahar. Oh, cowoknya minta putus, tapi ceweknya mengiyakan asal bayar 10 miliar. Lah kok ini cuma 4? Nah, ditawarlah ceritanya. Nego. Nah, ini di luar negeri juga ada nego. Ada. Nego 4 miliar aja deh. Ntar udah putus kayak beli cabai, bre. Harus nego dulu. Itu 4 miliar udah bisa buat nikah lu. Iya, terus akhirnya dikasih 4 miliar. Di ceweknya gak mau dong. Pergi cabut duluan. Terus habis itu cowoknya juga cabut. Cowok gengsi. Tiba-tiba duitnya gengsi. Di bar 4 miliar koper. Ya gue juga kalau udah dapat walaupun tidak sesuai ekspektasi, ambil aja. Ambil aja dulu ya. Tapi mungkin menurut dia, cinta lebih mahal dari segalanya. Oh my God. Kira-kira karena cinta gak bisa dikilo ya? Gak bisa. Gak bisa dikilo ya. Banyak loh berita lo, coba lihat ya ada. Cinta Laura. Ada berita apa lagi coba tuh? Coba berita apa lagi Justin? Wah tuh. Itu ada... Seorang pria membeli, ini multifungsi by the way. Seorang pria membeli sweater wool tapi yang sampai adalah kain benang sekaru. Wow. Kena bohong ya? Iya, kena bohong. Ini nih ada deh di nusantaratv.com ya. Tuh. Ada Kamu Tahu. Dia ngebayang enggak dia mau pakai buat pesta ya? Aku beli dulu buat pesta kan. Tiba-tiba pas nyampe rumah, set. Lah, wool semua. Kenapa jadi wool semua? Emang suruh bikin rajut kali ya? Jangan-jangan ada tutorialnya juga kertas tutorial bikin wool. Silakan bikin sendiri. Iya. Ini sebenarnya sama aja ya. Kayak kita makan di restoran Jepang, ya. Ada makanan daging, terus ada sayur, tapi kita disuruh masak sendiri. Oh iya, banyak. Emang nggak mau kerja. Restoran makin mahal, makin ngerepotin. Iya benar, setuju gue. Itu restoran yang kayak gitu kan kita masak sendiri. Kita dibayar mahal-mahal. Ini jangan-jangan sweaternya juga mahal nih? Mahal pasti ngerepotin. Keren. Ada lagi tuh Bon? Ada lagi nih, gue lagi buka-buka. Kanalnya Kamu Tahu di nusantaratv.com. Samaan dong. Kok bisa sama? Karena di nusantaratv.com itu banyak banget info-info fakta unik, lucu, menarik, heboh. Wow. Heboh. Iya, gue menemukan nih ada seorang warga Thailand nekat berenang dari Malaysia ke Thailand karena rindu keluarga. Wih, gila. Ini mungkin karena masih kayak pandemik ya. Di Indonesia kan enggak boleh mudik mungkin, ya. Mungkin. Iya, ini ada. Ini gue beneran wow loh, gue enggak tahu. Tuh. Kan? Ada seorang warga Thailand. Saking rindunya sama keluarga mengarungi lautan, cuy. Berarti di jadi nanti kalau kita kan enggak boleh mudik nih, enggak boleh ngelewat udara, darat gitu kan. Berarti kita bisa lewat lautan. Kalau naik kapal gitu wajar ya. Tapi ternyata memang enggak cuma di Indonesia aja ya, tapi di Thailand juga seperti itu. Orang ketika pengen mudik tuh kadang-kadang memang melakukan apapun dia mau. Sampai ada di India tuh, gue lihat ada juga dia naik di truk molen. Di dalam molen. Jadi kan kayak di truk Indonesia molen. Juga. Truk molen. Yang muter itu. Isinya ada berapa puluh orang gitu. Nanti gue takutnya dia nyampe kampungnya jadi dinasti. Dinasti kering. Udah jadi arca. Patung. Ya udah jadi arca. Jadi apapun orang pasti bakal ngelakuin deh ya. Padahal kasihan gak bisa nafas. Jadi sebenarnya ya udahlah. Kalau emang belum bisa mudik gitu ya. Buat update season gitu ya. Sebaiknya di rumah aja dulu. Kita harus sayang dong. Demi kebaikan kita bersama. Benar, karena kan kita gak tahu kita itu carrier atau bukan. Betul. Gitu kan. Kita yang bawa virus itu apa enggak. Sekarang gak ada gejalanya. OTG, lo tau kan OTG?
On the go. Bukan. Apa tuh? OTG apa? Orang tanpa gejala. Betul. Iya. Makanya ini kita ngobrol-ngobrol juga apa jaraknya jauh. Yang buat anak kecil? DOT.com .com NusantaraTV.com. Iya betul. Jadi buat update Tizen, langsung aja kalau pengen tahu berita yang banyak itu tadi, yang lucu-lucu, yang unik, lucu-lucu, yang menarik, bisa langsung aja ke kanal Kamu tahu di NusantaraTV.com ya, di situ banyak sekali. Kita nganggur nih. Nganggur. Langsung kasih aja. Buat Mas Anda. Iya, saya bisa bernyanyi saya. Gitar. Oh, ini rasa anggur. Wow. Bukan. Kan nganggur. Tapi yang jelas pokoknya terima kasih banget buat update Tizen yang sudah ngikutin kita dari tadi ya. Yang jelas mudah-mudahan bisa terhibur. Betul. Amin. Dan juga mendapatkan banyak informasi. Itu pasti. Dia. Walaupun itu pasti. Kami mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan kata. Betul. Tentunya. Kita pamit ya. Ya. Sampai ketemu lagi di. Belum. Sudah pamit ya. Maaf. Terima kasih buat update Tizen yang sudah stay tune dari tadi. Yes. Gua Kangga. Gua Justin. Papi. Sampai ketemu lagi di updatein. Update terus! Mainkan! Oh, betapa ku saat ini. Ku benci untuk mencinta. Mencintai. Everybody. Aku tak